menjadi tersangka, Nikita Mirzani terkejut wajahnya disebut banyak kerutan. Nikita Mirzani saat ini menjadi sorotan publik setelah jadi tersangka. Di tengah statusnya sebagai tersangka, Nikita Mirzani masih bisa tertawa dengan para haters. Ada seorang haters yang dikomentari oleh Nikita Mirzani dilansir YouTube Dokumen Selebriti. "Nyai banyak banget kerutan, jangankan kerutan," kata Nikita Mirzani. Sindiran Nikita Mirzani diberikan pada seorang haters. Menurut Nikita Mirzani, kalau haters sudah gila. Nikita Mirzani bingung kerutan wajahnya dikomentari haters. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.